pinggang Pak Suda. Tek. Dompet Pak Suda. Kiri 40 juta, sebelah kanan 40 juta, ongkos pasang 20, pas 100. Itu kau simpan-simpan sana. Simpanlah. Kalian yang punya banyak duit, simpan. Kalian yang punya duit, simpan. Gimana? Darah dan yang kau sedekahkan di jalan Allah, kau pakai menolong saudaramu di Palestina, itu yang akan kekal abadi. Berapa lama? Mada majis salawatu al-ar, selama langit masih memayungi, selama bumi masih terhampar, dia akan menolong. Saudaraku yang tidak menyumbang, tapi engkau menyuting. Mereka menyumbang, dan tak ada tuh tengok nyumbang dia. Di share di internet, ketika di share di internet, ditonton oleh orang seluruh dunia, lalu kemudian datang orang menyumbang di KNRP, mengalir juga pahalanya pada mereka. Mudah-mudahan kalau mereka masih lajang, dimudahkan Allah jodoh, menikah mereka. Kalau udah menikah, bisa nikah sekali lagi. Misalnya bini pertama meninggal, itu orang marah aja. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang jam 5 lewat 20, sudah 35 menit ceramah. Padahal untuk penggalangan dana ceramah 30 menit, yang 30 menit adalah menjual aksesoris, barang-barang, lukisan, sorban, peci, semua mau dilelang orang nih. Ini mau dilelang, peci ini mau dilelang. Ini pun katanya koko ini dilelang. Asal jangan singletnya ini dilelang. Hasil lelang ini akan kita kirim semuanya ke Palestina. Bisa makan saudara kita di Palestina. Begitu makanan itu masuk ke mulut mereka, begitu minuman itu masuk ke mulut mereka, bersendawa hilang dahaganya, hilang titik puluh keringat di lehernya, mengalirlah pahala ke kita. Andai diniatkan untuk nenek, emak, pakcik, makcik, uak kita, mengalir pahalanya sampai ke makam mereka insyaallah. Amin. Yang sudah ngasih, alhamdulillah. Yang belum mengasih, na'uzubillah. Yang akan mengasih, dibukakan Allah pintu hidayah. Ini untuk apa catatan ini? Oh, lelang. Ah, lelang. Ini berapa ini? Ini 50. Ini 50 juta. Tunjukkan ke anak-anak, cucu, menantu, cicit, cucu. Anakku, cucuku, itu lukisan. Dulu kami beli lelang di mana acara Tanjung Anom. Inilah tempatnya namanya Al-Qubbatus Sohra, menjadi ikon. Di mana itu dulu ayah beli acara lelang? Siapa ustaz yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Mana ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing kepala. Tapi pahalanya akan tetap mengalir. 50 juta. Siapa yang mau? Tadi waktu dihargai 100 juta, tak ada, diam-diam. Rupanya dia bayar dari belakang, dia tak mau naik ke depan. Sampai sekarang saya orangnya tak tahu. Padahal kalau tahu, mau saya catat nomornya. Ini 50 juta. Tak ada yang mau 50. Hah? Itu yang besar tuh? Yang besar? Mungkin orang Tanjung Anom nih, kalau 50 murah kali. Nah, ini 100. Nah, ini 100. Ini 100. Mana lagi? Ini